Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dato Prasto Production. Kali ini saya agak lama nih tidak upload video karena kebetulan sepi servisan, tapi memang ada, cuma kebetulan penyakitnya sama sehingga tidak saya upload. Ini sebetulnya memang ada yang sama, cuma waktu itu merek lain. Kalau ini saya upload merek Sub ya. Oh, deh. Yang mana gambarnya trapesium seperti ini. Nah, jadi simak dan samakan. Nah, ini dia ke samping hitam. Ke samping ini hitam dan tidak lurus. Lonjong. Itulah trapesium, itu dia. Ini sudah bagus ya. Ya, jadi simak dulu. Nah, ini videonya. Ini setelah selesai saya buat. Jadi penyakitnya di akhir video ya. Itu dia. Nah, ini udah penuh samping kiri kanan dan rata. Cuman ini gambarnya kurang begitu bagus. Ada kemungkinan mungkin tabung kurang begitu bagus ya. Sudah jelek karena maklum TV lama. Karena kalau zaman sekarang ini TV sudah pada tipis semua. Sudah menggunakan LCD, sedangkan ini masih tabung, jadi kemungkinan sudah ketinggalan zaman atau mungkin malu kadang. Tapi mudah-mudahan TV ini berguna. Penemuan penyakit ini berguna, pengalaman saya ini berguna untuk daerah-daerah yang masih menggunakan TV tabung. Oke, kita langsung saja. Jadi apa yang saya temukan, nah, kita simak ya, dan kita lihat. Jadi ini sahabat ya, biasanya nih. Nah, ini dia, mana dia? Jadi inti perit ini, saya terang ya. Horizontal itu biasanya ada yang terputus, entah itu terbakar atau memang terputus di ujung. Nah, ini kebetulan yang saya temukan terputus di sini. Dia yang terpasang jumper sepertinya dengan gulungan horizontal yang ada di sini. Ya, gitu. Jadi ini terputus, makanya gambarnya di trapesium. Nah, itu saja sementara yang saya kerjakan. Mudah-mudahan berhasil. Tapi memang sudah berhasil. Begitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kisah. Yang tadi gambarnya trapesium. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita di kesempatan kali ini, yaitu tentang TV merek Sub gambar trapesium. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan, tentunya di penyakit yang berbeda. Saya Dato Prasetyo beserta kru mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton. Silahkan like kalau seandainya suka dan subscribe kalau memang belum dan ingin berlangganan, dan tekan lonceng untuk notifikasi
pemberitahuan barangkali membutuhkan video-video yang saya upload pada hari-hari berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.